Halo guys, selamat datang di channel Tengamin. Jadi video kan sebagai win video review addon kapal bisa bergerak guys ya. Oke, itu kapalnya dan itu bisa kita gerakkan guys. Ini addon keren banget bagi kalian yang suka dengan kan bisa bikin kapal sendiri, mungkin dengan kapal gitu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan kapal cuy, oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa aktifkan untuk eksperimental gameplaynya dan langsung kita review addonnya. Let's oke guys, btw langsung aja mungkin saya cobain untuk buat kapal kecil dulu guys ya, buat mencontohkan cuy. Nanti kita cobain kapal yang besar ini guys. Btw ini saya buat sendiri guys ya, karena saya udah lihat tutorial, nggak tahu kenapa guys di Minecraft sekarang tidak bisa memasang map guys. Apa mungkin mapnya itu harus sama dengan versi terbaru cuy, saya juga nggak tahu guys ya. Oke, kita coba pasang ini crafting table dan juga chest di sini guys ya, dan kita taruh ini guys ya. Jangan lupa, btw ini juga bisa dibuat guys untuk craftingannya kayak gini. Nah nanti saya kasih guys ya. Oke, dan kita langsung aja cobain kayak gini, tinggal klik tahan dan bam, sudah selesai, kita bisa gerakkan guys ya. Btw ini kalau misalnya kita keluar itu nggak bakal jatuh guys. Nah ini kayak jadi blok lagi gitu guys. Dan untuk ini chest dan crafting table-nya juga ke bawah gitu guys ya, keren banget cuy, gila. Kalian bisa lihat ini guys, crafting table dan juga chestnya ke bawah guys ya. Mungkin kita ganti kamera dulu guys. Nah ini guys ya, keren banget guys ya, chest dan crafting table-nya ke bawah guys. Dan kalau misalnya kita turun, bam, langsung jadi blok kayak gitu guys ya. Oke, coba kita nyimpan di chest dan kita cobain lagi guys ya mengendarainya. Apakah chestnya itu masih ada kayak barang-barang yang kita sudah kita simpan gitu guys. Kita lihat lagi, masih ada guys ya. Oh ya, saya mau cobain lagi guys ya, kalau misalnya furnace kita masak sesuatu mungkin. Oke guys, kita masak ayam langsung aja dan kita sambil menggerakkan kapalnya, apakah bisa? Oh tidak bisa ternyata guys, saya kirain bisa masak sambil kita gerakin gitu guys ya. Jadi harus berhenti dulu guys kalau ingin memasak makanan guys ya. Oke, ya keren banget sih guys ya, dan langsung aja kita cobain kapal yang besar ini guys ya. Oke, karena ini keren banget. Btw saya buat dengan tutorial, jadi ini sangat lama banget guys membuatnya. Oke, kasih 50 like untuk membuat saya semangat lagi untuk membuat kapal. Let's go aja kita cobain kapal besar ini guys. Btw ini sekitar 356 guys ya, gila ini kapal besar banget guys. Oke, dan iya ini keren banget sih guys kapal ini guys ya, pokoknya wajib kalian cobain ini kapal. Mungkin nanti saya kasih link mapnya aja guys di deskripsi guys ya. Oke, dan ya kayaknya adonnya cukup ini aja sih guys ya, cukup gini aja, enggak begitu banyak cuy. Dan ya langsung aja kita ke cara download dan pasang adonnya guys ya. Oke, let's go. Memang untuk cara pasang itu cuma tinggal klik kayak gini kan, klik gambar panah ini guys, kalian klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simple untuk cara pasang edonya guys ya. Kita tungguin dulu sampai selesai guys, imported started dan violet guys. Karena saya udah pasang edonya, kita back lagi, kita klik kayak gini kan, klik gambar panah, kalian klik Minecraft dua kali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya. Cukup simple untuk cara pasang edonya guys ya. Oke, import started dan violet guys, karena saya udah pasang addonnya guys. Oke, dan mungkin cukup gini aja untuk review addon kali. Dan oh ya, ini addon saya saranin jangan terlalu besar kalau ingin build kapal guys, karena semakin besar build kapalnya semakin nge-lag gitu guys ya. Dan ada maksimal juga guys, maksimal batas maksimalnya sekitar 512 blok, jadi kalau lebih dari itu kapal kalian tidak bisa bergerak gitu guys ya, atau kayak apa
tidak bisa ke bawah untuk bloknya gitu guys ya, kalau kelebihan batas ya. Oke, dan goodbye the next video, jangan lupa dikasih 50 like, dan goodbye the next video, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, thank you, bye bye, makasih.